1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman sehat, saya sehat, dan semuanya sehat. Jadi sahabat Timbul Desa ya, sekarang di sini kurang lebih jam 5 sore lebih kayaknya. Saya mau menuju ke Musola Al-Amin ya. Kebetulan Musola Al-Amin dapat bantuan lagi ya dari sahabat Info Desa yang dari Malaysia dan Singapura. Berapa jumlahnya, terus bagaimana nanti saya menyerahkannya ya, ikuti terus video saya, jangan di skip. Oke, jadi teman-teman, sekarang saya sudah sampai di lokasi pembangunan Musola Al-Amin ya. Nah, kebetulan di situ sudah ada Bapak Idrisnya selaku ketua pembangunan. Terus nanti kita tinggal tunggu bendaharanya ya. Bendaharanya Mas Ali, tapi orangnya belum ada, kayaknya masih di rumah. Nanti saya suruh panggilkan bosnya ini. Kok ngerakit dewe sampai? Tukangnya Bali. Iya. Ya, saya bantu di iki, Pak. Bantu mergawe ngene iki ra iso, masalahe. Ya, iyalah. Ra iso bantu apa-apa ya bantu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu ya. Sekarang perkembangan musolahnya sudah seperti ini ya. Kemarin itu waktu saya antarkan terakhir itu yang dari Ibu Hajawastia ya, waktu pengecoran. Nah, sekarang sudah ada progres sedikit. Ya, ada progres sedikit ya. Kurang lebih ya sudah 85% ya. Iya, celuk. Tapi wongnya akeh tamu. Sebenarnya tadi saya mau panggil bendaharanya tapi ada tamunya, jadi biar nanti Pak Idris yang memanggil ya. Jadi sekali lagi saya datang ke sini mau menyampaikan titipan ya, sahabat Info Desa, pecinta sedekah ya, asal Malaysia dan Singapura. Jadi sudah seperti ini ya. Nah, sekali lagi musola ini sebenarnya bukan di desa saya, tapi saya tidak memandang itu. Yang penting ini untuk kebaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena yang melakukan TPN nanti ini kebanyakan juga anak-anak yang
ya masih dekat dengan orang Lambusa lah, karena ini memang wilayahnya, ini memang wilayah apa, memang desa lain tapi bersebelahan dengan desa saya. Secara kebetulan juga orang-orang yang membangun ini memang dulu ya warga saya gitu. Waktu pengecoran kemarin juga yang datang ikut mengecor juga banyak banyak dari warga saya juga, teman-teman, gabungan dengan desa Ambololi ya. Jadi sudah seperti ini ya, ini sepertinya habis pembongkaran cornya ya. Bu, ini di dekat nih, ini ada gunung-gunung ini yang baru dibongkar nih, teman-teman, ini untuk dijadikan timbunan ya. Terus di depan sana sekali lagi pasar yang sering saya konten ya. Jadi sekali lagi yang wes sekarang apa yang menitipkan amanah ini yaitu Mbak Kalianingsih ya. Mbak Kalianingsih, terus ada Ibu Nurul Asikin, terus ada juga Ibu Siti Mina kalau tidak salah, teman-teman. Jadi Ibu Nurul Asikin dengan Ibu Siti Mina itu adalah orang Singapura ya. Sementara Mbak Kalianingsihnya orang Indonesia yang kerja di sana. Terus Mbak Hartin ya, dari Mbak Hartin juga ada, itu orang dari Indonesia tapi lagi berada di Malaysia, teman-teman. Jadi saya belum kasihkan ini, kita tunggu bendaharanya. Jadi kalau jam-jam segini ini sudah pulang ya tukangnya. Kebetulan tukangnya juga ini orang Lambusa juga, teman-teman. Jadi kemarin itu di kerja bakti ya, waktu saya upload video yang terakhir tentang musala ini. Nah itu yang kerjakan hampir juga kebanyakan orang Lambusa ya, sahabat Nuwa Desa. Jadi perbatasannya dengan desa saya itu cuman itu batas ini, batas bunga ini, teman-teman, batas. Oh iya, kembang ki ya, sebelah itu kolamnya Pak Jawas. Nah, iya, batas bunga itu, teman-teman, Lambusa batasnya. Nah itu sepertinya saya lihat jambu batu itu, teman-teman, nanti pulangnya saya ambil itu. Nah ini kebetulan Bapak Idris tumben-tumbennya di rumah ini, sahabat Info Desa. Biasanya kalau jam begini juga tidak ada orang metu-metu kah? Yo. Biasanya kok ngeluyur ya? Kebetulan lima yo anak kegiatan jopo Pak Imau, terus sore emang yang dilu dino emang gak iso membantu plus lima masalah anak kegiatan aku jopo. Sama aktivitasnya apa tuh sebenarnya? Sebenarnya aktivitasnya penjual sayur, Pak. Jual sayur? Iya. Tiap hari? Tiap hari ya, kalau nggak jual sayur ya untuk kebutuhan keluarga ya. Jadi alhamdulillah kita dengan sebatas menjual sayur bisa ya untuk makan hari-hari lah, untuk biaya hidup ini. Nah, ini kita di samping kita berpikir untuk membuat bangunan ini. Ini bangunan ini sudah habis berapa ini? Ini totalnya? Pak Bendahara kemarin bilang sekitar 200-an, Pak, sudah habis. Sudah keluar 200-an? Iya. Itu sumber dananya asalnya dari mana saja? Ya, alhamdulillah sumber dananya ini dari teman-teman sekitar dan juga ini ada bantuan dari luar ini. Ya, alhamdulillah bisa kita wujudkan ini. Yang selama ini masukin dari ya teman-teman sekitar, ada juga kemarin yang dari saudara dari luar daerah sini ya, kemarin yang dari bapak lewat melalui bapak itu, alhamdulillah dengan kita wujudkan bangunan ini. Nah ini kita ada terkendala ini, kita kemarin kita berpikir karena sudah pembiayaan sudah saya sudah mentok ini, jadi kita masih berharap juga ini dukungan dari teman-teman ini, dari teman-teman saudara-saudara dari luar ini. Ya semoga bisa ada niat baiknya untuk ini mewujudkan bangunan ini, karena ini kalau cepat teratap
bisa teratapi, bisa ditempati untuk teman-teman ini, anak-anak mengaji ya. Contohnya anak-anak mengaji begini. Di sana ini. Jadi kita harap betul ini. Saya harap ada ya teman dari luar yang bisa ada kelebihan rezekinya toh bisa disumbangkan ke sini gitu. Menjadikan atapnya ini, karena ini atapnya ini yang akan sudah jadi haruskan ini. Oke teman-teman, ya itu tadi penjelasan Pak Idris ya, masih butuh dana banyak sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat Info Desa yang mau berinfak silahkan, bisa lewat saya, nanti saya sampaikan. Nah ini sebenarnya yang dari sahabat Info Desa yang saya bawa sekarang ini sudah kurang lebih hampir 1 minggu ya kayaknya. Hanya saya belum sempat sampaikan karena memang kesibukan saya ya. Karena kemarin ada yang dari ada yang dari luar apa? Yang dari Singapura itu, dari Mbak Kalia itu, bukan untuk musala ini saja tapi untuk juga wakaf Al-Qur'an ya. Jadi yang saya berikan ini nanti sisa dari wakaf Al-Qur'an ya sebanyak 60. Ya mudah-mudahan dapat, karena kemarin harganya sudah dihitungkan, hanya kita belum dapat konfirmasi untuk harga terakhir. Mudah-mudahan bisa dapat 60 Al-Qur'an, teman-teman. Nah, ini sudah ada Pak Pendaharanya ini. Jadi saya kesini ini Mas. Ini ada lagi yang memberikan infak lagi ini dari Malaysia dan Singapura. Waduh. Iya. Ya syukurin aja. Ya ini yang dari Malaysia dulu ya, dari Mbak Hartin. Wangel juga ane duitin no sai. Ini tidak saya amplopin teman-teman ya, saya tidak sempat. Tak serah nih tangan kiwok angel tenan lur. Ya ini yang dari Mbak Artin Malaysia. Sampai hitung dulu. Sampai hitung dulu. Nilainya itu 2 juta ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Pas. 20 pas. Nah, itu dari Mbak Hartin. Ini Mbak Hartin sudah saya sampaikan Mbak ya. Hartin Malaysia. Malaysia. Ya, alhamdulillah dari Mbak Hartin ini niatnya untuk berinfak ke Musola Al-Amin yang sementara ini kami usahakan untuk pembangunannya. Alhamdulillah Mbak Hartin menginfakkan hartanya senilai 2 juta rupiah. Mudah-mudahan Mbak Artin ini kesampaian menjadi amal jariah Mbak Artin, dan mudah-mudahan Mbak Artin tetap sehat selalu. Amin. Amin. Berarti tanggung jawabku sudah lepas ya? Iya. Ya lepas. Nah, ya. Terus ini yang dari ada 3 orang ini nilainya saya itu kantongi dulu ya. Ya, dikantongi dulu. Banyak sekali ini. Terus ini dari Mbak Kalian Ningsih, Ibu Siti Mina dan Ibu Nurul Asikin. Ini turang Singapura asli itu. Singapura ya. Tapi nama-namanya nama Jawaan ya, Indonesia. Iya. Oh. Yang Mbak Kalian Ningsih orang Indonesia tapi yang dua itu Singapura asli. Oh iya. Kita hitung dulu ya. Iya, ya. Itu nilainya ini 1.987.000. Oh. Sama hitung dulu. Kenapa ganjil begitu teman-teman ya? Karena kemarin iya sama hitung. Karena kemarin 5 6 7 8 9 dihitung dulu teman-teman. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 50 60 70 80 80 1.987.000. Cocok. Cocok. Nah, jadi kenapa ini ganjil ya? Kemarin orangnya itu nitip uang 3.577.000, tapi
untuk wakaf Al-Qur'an 60 unit sebesar 1.590.000. Nah, sisanya disuruh sumbangkan ke musholah ini. Oh iya. Nah, makanya ganjil. Iya. Jadi kemarin sisa untuk beli Al-Qur'an terus disuruh sumbangkan ke musholah. Ya, terima kasih juga kepada Mbak Kalia Ningsi, Ibu Siti Minah dan Ibu Nurul Asikin. Yang mana telah menginfakkan sebagian hartanya untuk berinfak di Musala Al-Amin ini yang sementara berjalan pembangunannya, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Ibu dan Mbak semuanya. Dan mudah-mudahan Ibu dan Mbak ini tetap sehat selalu dan bisa lebih mudah untuk mendapatkan rezeki dan bisa berinfak lebih lanjut lagi. Jadi buat Mbak Hartin, Mbak Kalianingsi, terus Ibu Siti Mina, Ibu Nuralkin sudah saya sampaikan. Untuk wakaf Al-Qur'annya sementara saya masih nunggu Al-Qur'annya belum datang, jadi saya belum bisa kontenkan. Ini sebenarnya bukan masalah kontennya ya, tapi nanti kalau enggak saya lakukan seperti ini, saya takutnya juga itu tadi fitnah, nanti dikira kita enggak menyampaikan. Jadi saya harus videokan. Ya mungkin banyak orang yang beranggapan ngono kok di konten, kan ngono Mas ya? Iya, iya. Tapi enggak apa-apalah, tergantung niatnya orangnya Mas ya. Iya, iya. Ini ya bukti dari apa yang mereka niatkan untuk menginfakkan, ternyata sudah tersampaikan. Nah, kan, iya. Bukti tadi ya, enggak ada kong kali kong. Iya, kong kali kong. Iya. Jangan lupa info desa di support. Di support, like, komen, like, dan subscribe. Komen dan subscribe. Subscribe Pak Wiji. Oke, teman-teman ya. Ya sudah saya sampaikan. Ini sudah sore juga, makanya agak gelap, jadi saya mau pulang juga. Mudah-mudahan musholanya cepat selesai sehingga anak-anak bisa secepatnya melakukan pengajian TPA di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.